Kan mari kita membuat tahap yang ketiga. Tahap pertama tadi sketsa, kedua blok secara keseluruhan. Sekarang tahap ketiga saya akan membuat. Kali ini saya dan Pak Teguh Wiatno akan membuat lukisan dan sketsa di Bogor dengan objek yang sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, kenikmatan besar untuk seorang seniman, seorang pelukis, seorang sketser ketika mendapatkan objek yang menarik dan lokasi melukis yang menarik. Nah, ini alhamdulillah saya dan Pak Teguh sudah mendapatkan objek yang menarik. Di sana ada bangunan-bangunan yang banyak ya, banyak bersusun-susun dengan layer atau jarak yang berbeda-beda. Dari segi cahaya juga menarik. Juga di depannya ada jalan, ada pepohonan, jadi komposisinya pohon, bangunannya, dan yang penting adalah bayangannya itu ideal untuk dilukis. Dan yang lebih penting lagi adalah tempat melukisnya juga nyaman, enak. Ini ada di suatu warung makan sederhana, sambil ngelukis, sambil minum, sambil makan gorengan. Nanti saya unjukkan warungnya, menarik. Itu suatu kenikmatan. Silakan teman-teman mengikuti saya, Denny J, konten kreator Painting Explorer Channel, dan juga Pak Teguh, pemilik channel Watercolor Legend. Nah, silakan nanti teman-teman mengikuti sampai akhir, melihat prosesnya bagaimana karyanya akan dibuat 100% di sini. Sebentar, ini kok ada aneh ya? Kotor ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, sekarang sebelum melukis, kenapa Pak Teguh milih objek ini? Monggo Pak Teguh disapa dulu rekan-rekan. Assalamualaikum rekan-rekan Painting Explorer Channel. Waalaikumsalam. Nah, hari ini saya dan Pak Denny berada di Bogor. Objek itu Pak ya? Ya, kenapa Pak Teguh memilih ini? Ini pilihannya Pak Teguh ini tadi kita nyari-nyari. Wah, ini kok menarik. Ini kan pertama kan dari bangunannya ya. Bangunannya itu memang artistik. Kan bukan bangunan mewah ya, tetapi justru itu yang menariknya di situ ada apa, batu batanya, garis-garisnya itu kan. Terus di sebelahnya itu ada bangunan putih itu, jadi kesan kontrasnya antara bangunan yang apa, bangunan yang modern dengan bangunan yang ala kadarnya itu, jadi bagus. Ditambah ada objek pohon dan lain-lainnya itu. Oke, artistik. Nanti saya zoom, saya tunjukkan objeknya ya, rekan-rekan ya. Pak Teguh akan membuat apa kali ini, Pak Teguh? Sketsa ya mungkin. Sketsa ya, karena Pak Teguh tidak bawa membawa senjata. Senjatanya adalah cat air, itu di eman-eman untuk studio. Wah, studio. Nah, sekarang sketsa aja pakai kertas, dan kertasnya aja kertas HPS ya. Rapopo. Yang penting hasilnya HP ya. Penting nikmat. Iya. Nek akuarel maneman ya, Pak yo. Kadungi ya ora juga ya, Pak yo. Oke, rekan-rekan ya, kita ikuti saya. Saya akan memakai cat air. Ini memakai cat air kering. Seperti biasa, kuasnya juga yang seperti biasa saya bawa. Oke, rekan-rekan Painting Explorer Channel, ikuti aksi kami berdua sampai akhir. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, share, komen, dan memencet bell. Kita ikuti prosesnya. Sambil ngelukis, sambil makan gorengan, sama nikmatnya hidup ini ya rekan-rekan ya. Alhamdulillah kita nikmati hidup ini dengan melukis dan makan gorengan.
oke rekan-rekan pencahayaan sebelum layar channel, saya akan mulai membuat sketsa dengan pensil. Pensil biasa, cuma ya pensil mekanik itu. Oke, kita mulai. Ya, tentu saja seperti yang sering saya katakan, tidak semuanya harus ditangkap, tidak harus persis. Bahkan kita bisa memindahkan objek dari satu tempat ke tempat yang lain agar komposisinya lebih menarik. Rekan-rekan, dasaran saya sudah jadi. Jadi setelah sket, saya memberikan dasaran kepada semuanya secara garis besar gitu. Terus akan saya biarkan kering dulu sambil makan gorengan. Rekan, mari kita membuat tahap yang ketiga. Tahap pertama tadi sketsa, kedua blok secara keseluruhan. Sekarang tahap ketiga saya akan membuat bentuk-bentuk global, terutama melihat daerah yang terang dan daerah yang gelap. Nanti setelah tahap ketiga ini kita akan menyusul tahap yang selanjutnya, yaitu membuat detail dan semakin detail gitu. Rekan-rekan, ini baterainya handycam hampir habis power bank saya lupa. Nah, saya cas dulu. Nanti saya teruskan ya. Sekarang sementara masih seperti ini masih kira-kira berapa ya? 60%. Nah, kalau Pak Teguh sudah jadi ini. Nah, ini.
ini miliknya Pak Redo. Ternyata ada. Oke, gitu dulu ya rekan-rekan, saya cas dulu ya sebentar ya. Nah, rekan-rekan Painting Explorer Channel sudah lumayan jadi ini setelah handycam ini saya cas. Nunut minta tolong ngecas di Alfamart. Terima kasih banyak untuk Mbak E Alfamart yang sudah mengecaskan handycam, jadi saya bisa meneruskan setting, meneruskan bikin konten untuk Painting Explorer Channel. Nah, ini lukisan saya sementara. Maaf. Nih. Tinggal tahap akhir, yaitu aksentuasi. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, ini karya saya, lukisan saya yang saya buat langsung on the spot atau en plein air di Bogor, di jalan apa nih? Pajajaran. Di Jalan Pajajaran. Nah, video ini sekaligus sebagai undangan untuk rekan-rekan Painting Explorer Channel dan semua rekan-rekan pecinta seni maupun seniman untuk menghadiri pameran tunggal saya. Pameran tunggal yang ketiga dengan judul On Cam. Kenapa On Cam? Karena karya-karya yang saya hadirkan adalah karya-karya yang saya buat di bawah kamera, dalam sorotan kamera. Baik yang saya kerjakan secara live, secara langsung di Painting Explorer Channel, maupun sebagai siaran tunda yang saya upload di Painting Explorer Channel. Kanal seni, khususnya seni lukis, baik praktek maupun teori. Oke rekan-rekan, pameran saya akan dibuka tanggal 8 November 2021, malam hari setelah sholat isya pukul 19.30 di Kopi Kuden, di kedai kopi atau kafe Kopi Kuden. Akan berlangsung hingga 21 November 2021 di Kopi Kuden, Yogyakarta. Teman-teman bisa mencari di Google Map, mau bilang Google Form, di Google Map, Kopi Kuden, K-U-D-E-N, Kopi Kuden. Nanti akan berpameran di sana, pameran tunggal kerjasama dengan Dini Art Production. Oke rekan-rekan, saya tunggu di pembukaan maupun menghadiri pameran saya. Video ini sekaligus sebagai undangan untuk rekan-rekan Painting Explorer Channel maupun rekan-rekan seniman dan penggemar seni untuk menghadiri pameran tunggal lukisan saya dengan judul On Cam. Karya-karya yang saya pamerkan adalah karya-karya yang disorot kamera, baik yang secara live maupun dalam siaran tunda. Baik yang saya kerjakan di luar ruangan, en plein air atau on the spot seperti ini, maupun karya-karya yang saya buat di studio. Pamerannya berlangsung sampai 21 November 2021. Tanggal 8 sampai 21 November 2021. Teman-teman, saya tunggu di Kopi Kuden. Kopi Kuden ini miliknya Pak Taufik
Jadi ini kerjasama antara Painting Explorer Channel dengan Dini Art Production. Oke rekan-rekan, saya tunggu. Ini karya saya. Terima kasih banyak. Ini karena penutupannya dengan Pak Teguh, juga harus dengan Pak Teguh. Ini tadi bukanya dengan Pak Teguh ya. Ah, nih. Karyanya mana Pak Teguh? Di situ tadi udah. Oh, sudah ya, wes. Oke. Oke, monggo Pak Teguh di sapa penutupan dan ajakan juga untuk mengunjungi Watercolor Legend dan pameran saya. Baik rekan-rekan, jangan lupa ya, tonton kalau sempat datang di pameran ketiganya Pak Deni, ini luar biasa. Kemarin baru pameran lagi, yeah, kan? Wah, luar biasa. Setahun bisa berapa kali pameran, Pak? Pameran tunggal 2 kali, pameran bersama berkali-kali. Jangan lupa ya, kalau yang tidak sempat datang terlalu jauh, bisa live di channelnya Pak Deni, Painting Explorer Channel. Oke, terima kasih Pak Teguh. Ini memang ini ya, pamerannya secara offline dan online ya. Offline-nya di Kopi Kuden, online-nya di Painting Explorer Channel. Moga Pak Teguh, diteruskan Pak Teguh. Jangan lupa juga dukung channel saya, Watercolor Legend, biar tambah maju, tambah banyak subscriber dan viewernya. Oke, rekan-rekan, ini penting informasi. Pak Teguh ini pemilik atau konten kreator Watercolor Legend, yang di sana banyak sekali karya-karya istimewa, karena Pak Teguh ini adalah pelukis cat air profesional, tidak punya pekerjaan lain selain melukis, hidupnya dari seni lukis, dan berkali-kali mendapatkan menembus kompetisi seni lukis. Ditunggu Pak Teguh di Watercolor Legend. Oke, terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.